Mas, ini saya udah di kos, tapi polisinya udah nggak ada ya. Coba suruh cari. Ada, masih ada mobilnya nggak coba? Enggak, ada mobil polisi. Ada mobil polisi tadi warna biru. Bu, masih yang ini bukan sih? Hah? Iya betul itu. Sulit bang. Iya benar. Masih ada mobil polisi nggak pak coba? Halo semuanya, jumpa lagi di perjalanan kami yang absurd dan random ini. Melanjutkan cerita perjalanan sebelumnya, setelah kami puas menikmati indahnya sunrise dan lautan awan di atas puncak Bukit Cikunir, saatnya kami melanjutkan perjalanan lagi dengan motor rental yang kami sewa seharga Rp150.000 per hari. Untuk informasi rental motor dan nomor teleponnya, kalian bisa baca di kolom deskripsi. Nah, karena nanti siang kami sudah harus check out dari penginapan, jadi sekarang kami ingin ulur waktu dulu jalan-jalan naik motor ini. Rencananya kami akan mencoba jalur Curug Sikarim yang terkenal indah dan ekstrim itu. Dan ini pertama kalinya Mas Rizky lewat jalur Curug Sikarim. Seperti apa ekspresinya? Yuk kita ikutin aja. Ini Sikarim, Sikarim, Sikarim. Atas. Ini. Oh. Kelewatan. Ayo. Balik lagi. Oh, bermak. Nah, ini cakep nih Sikarim. Oh, berarti tadi kita dari atas. Dari atas. Bang, di gas sedikit kalau mentik kan. Biar ada. Bang, saya ngeri bang. Ah, ini dia nih. Kalau nggak salah turunannya nih. Oh, bukan. Masih depan lagi. Mau lanjut apa mau udah? Yakin gak bang motor? Bismillahirrahmanirrahim. Ente bisa main rem kan bang? Nanti dia ya kan? Iya. Jadi kalau rem cakram itu dia kalau kampasnya panas, terus piringannya juga panas. Nah panas sama panas, alhasil mereka los, gak usah ngerem. Nah itu yang sangat dingerikan ketika naik motor metik di jalur seperti ini. Bang, mending agak digas deh bang. Jangan dilepasin banget gas. Kayaknya ini belum raja terakhirnya. Mau turun? Turun gak? Ya turun. Saya jalan. Yang rem depannya. Nah itu di depan tuh tanjakan Sikarim tuh. Kayaknya iya. Apa? Garung. Jalan utama itu. Karamendolo. Oh yang PLTA itu ya? Ah, PLTA. Iya. Nanti kita uji nanjak, bang. Coba. Mio aja tuh. Oh, tuh. Sikarim tuh. Pada... Oh, kan nggak tahu tuh. Motor-motor pada berusaha nanjak. Tapi mending nanjak daripada turun. Iya sih, lebih bahaya turun. Tuh lah, jangan sampai dibantuin motornya. Kuat pak, bahaya gak turun? Bahaya. Bahaya ya? Tapi kan kita. Ini udah Sikarim kan pak, turunan ya? Iya, Sikarim. Ini ya? Sikarim itu. Oh, tuh iya. Yang penting kalau jalan. Gak kuat nanjak pak? Iya. Gak kuat. Oh alah. Nah ini dia tanjakan ekstrim di Pulau Jawa. Gokil ini mobil kuat nanjak. Yang penting berani sih intinya, sama
sadar kondisi kendaraan aja. Mas Rizky, saya jalan aja deh, takut ya. Tuh liatnya miringnya. Mau uji ketangguhan motor Vario CC125 di tanjakan Cikaring. Gocengan. Ayo bang, coba kuat gak? Apakah kuat? Serius, pasti benar-benar dia mau ngancang. Yo, ngancang. Kita lihat. Kita lihat apakah kuat Vario 125 cc menanjak. Yo. Gak kuat bang. Gak kuat ya sobat. Jadi ya harus dituntun turun. Hah? Bang rem dulu dah bang. Saya rasanya gak enak bang. Remnya keras banget yang depan. Nah itu dia jeruk sekarim tuh. Nah, ini enak nih lesen sini bang, duduk bang. Nah boleh deh. Gak apa-apa gak ada orang. Situ depan tuh bener. Wah biasanya sore sih sini orangnya. Nah jadi kalau kalian naik motor matic lewat sini, ini adalah tempat checkpoint buat dinginin rem. Biasanya kalau di sini tuh kalau sore ada yang jualan kopi gitu, tapi ini karena masih pagi dan bukan weekend jadi kayaknya tutup. Tuh ada tulisannya kan parkir. Cakep sih, gokil. Oke setelah istirahat sekitar 5 menitan kita lanjut lagi turun. Dan ini masih panjang banget turunannya asli. Pinter-pinter atur rem aja sih. Dan kalau nggak salah ya, kasus rem loss itu terjadi, paling sering terjadi di rem depan, cakram. Nah, kalian bisa kurangin penggunaan rem depan. Tapi remnya pakem ini bang. Rem depannya udah keras banget. Udah habis berarti ya? Jadinya ini wasabi bang? Kompos. Oh, kompos. Saya penasaran sama wasabi itu. Sambal hijau ya, orang-orang sono ya? Apa kita mampir ke ini, curug? Itu ada orang yang kecurup. Dekat sih. Tuh curup si kantor. Gimana? Hah? Cek rem rawan kecelakaan. Ini mau dibikin baru kayaknya nih. Tempat apa gitu? Tuh nanti kita ke bawah jalan sono loh. Kelihatan dari sini. Udah landai sono ya? Kalau udah di bawah situ udah landai.
lagi lihat tuh. Kita dari sini ke bawah sono. Bisa, Bang. Ayo, Bang. Atur pengereman, Bang. Pas, Bang. Udah terjun ini, Bang. Atur klakson, ya. Udah borem, Bang. Istirahat dulu, Bang. Bau banget. Kayak bau rem kereta zaman dulu. Asli, seger banget, Bang, ya. Wah, gila, di sini lebih seger daripada di atas. Karena kemarin pas saya motoran kesini belum sempet mengabadikan lewat drone, jadi kita coba yuk lihat jalan Curug Si Karim ini pakai drone. Gimana hasilnya? Ini dia. Susan Java tuh. Ya, waktu itu foto di sini. Di bawah. Dekat Swiss Van Java nih. Ada yang jual baju-baju juga tuh. Lewatin yang itu tuh. Jalannya udah aman, landai kayak gini. Turunan tapi banyak bonusnya gitu. Enggak separah sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah melewati itu, selamat, kalian sudah berhasil melewati Si Karim, jalur Si Karim yang ekstrim. Jauh lagi dong, balik lagi. Gak tahu ini. Ini udah jalan utama, betul. Ribet sampai di situ.
terus saya. Di sana tuh mungkin si Kurnia untuk dinarik sambil kanan di cara PLTU tadi ya tipanya. Belum depan bentar lagi. Saya kira langsung jalan utama PLTU baru ini PLTU ada. Airnya jernih. Nah, ini kita mau kemana nih? Oke, saudara-saudara. Wah, ini enak banget nih omelet. Makan dulu selur. Itu apaan mas? Masih orang kari? Oke. Kita balik ke penginapan karena udah jam 10.17. Jadi kita kayaknya mau langsung cek kota aja nih. Takutnya kalau keliling-keliling dulu lebih jam check up. Kita mau mandi, beres-beres, habis itu nggak tahu mau kemana lagi. Harus sih emang nggak tahu mau naik apa di bulan ini. Wak, akhirnya kami kena tilang dan STNK motor kami ditahan. Ini pertama kalinya sih saya ngerental motor dan kena tilang. Saya kira motor rental tuh kebal tilang ya. Dan untungnya surat-surat kami lengkap. Mas Rizky punya SIM, terus STNK ada, dan kita berdua pakai helm. Jadi kami cuma kena satu pelanggaran aja, yaitu melanggar rambu lalu lintas. Nah, ini saran aja nih buat bapak-bapak polisi gitu ya, besok-besok kalau emang mau nilang atau ngerajia, tolonglah itu pembatas jalannya jangan ditaruh pas di posnya, tapi taruhnya agak kedepanan dikit supaya kita nggak salah jalan. Kalau kayak gini kita kayak kena jebakan Batman ya. Oke, akhirnya gimana Mas Ki? Jadi kita kena tilang. Kena tilang karena kita harusnya belok kiri, tadi kita lurus terus. Emang di situ agak ini sih jalannya bingung gitu. Agak rancu. Jadi ya ya udahlah. Tadi ditawarin berapa, Bang? Nebus? 100. Terus? Karena kita orangnya bersih. Gak mau curang nih. Musang mati. Jadi kita jalan sidang, tapi nanti diurusin sama yang punya rentalnya, sidangnya gitu. Katanya kalau sidang cuma sekitar 60.000. Tadi kalau kita nebus 100.000 lumayan. Mending kita sidang aja karena yang sidang yang punya rental motornya. Tapi kayaknya bisa nego dah kalau punya rental motornya, Bang. Ah, gitulah. Jadi kalau kalian lewat sana tadi tuh pokoknya pakai helm. Terus pokoknya lengkap lah, helm terus segala macem, dan jangan ambil jalur lurus kayak kita. Kemarin sore kita lurus karena sepi, Bang.
ada polisinya, dia nggak jaganya kayak pagi doang. Rasmin Bujono. Kita cek suasana, suhu udara siang ini di Dieng. Wah, 20 derajat. Lumayan. Nih, pengenapannya. Jadi gimana bang, SIM-nya? Si rental yang ngambil? Iya, nanti katanya. 60 ribu ya, lumayan juga ya. Akhirnya ketilang juga SIM-nya. Kepake juga SIM. Di Jakarta mau nyombongin SIM nggak bisa. Iya kah? Nggak pernah ada yang ngerajinya. Bukannya Mas, ini saya udah di pos, tapi polisinya udah nggak ada ya. Coba selalu cari. Ada, masih ada mobilnya nggak coba? Enggak, ada mobil polisi. Ada mobil polisi tadi warna biru. Ya kalau udah gak ada mobilnya fix ke bawah dia. Bu, masih yang ini bukan sih? Iya betul itu. Sulit bang. Iya benar. Coba ada foto gak tadi? Sebetulnya bednya kelihatan. Makanya karena SIM-nya Mas Rizky gak tahu ada di mana sekarang. Jadi kita telepon polsek terdekat, itu polsek Garum. Ih, seberangan doang mas polsek Garum sama yang tadi tempat kita ketilang. Pasti dia tahu. Gak mungkin gak tahu. Speaker. Nyambung. Ada peristirahat kali ya. Lagi pada nip. Ini gak saya cut ya mas ya. Gak saya cut. Assalamualaikum. Selamat siang Polsek Garum. Dengan Aib Jatuh. Dengan yang bisa saya bantu. Halo siang pak. Iya. Tadi di depan pos TPR tuh ada ini ya pak. Apa? Pemeriksaan. Itu pemeriksaan kendaraan apa sih? Iya, kendaraan pak. Kami dari polsek itu kurang tahu soal itu agenda dari lalu lintas. Enggak. Soalnya kan ini tadi ngambil STNK. Nah, ini kita ke posnya lagi, polisinya udah pada nggak ada pak, SIM-nya masih di polisinya, tadi belum. Berarti ngambil ya. Pengambilannya langsung ke itu lalu lintas pak. Oh langsung di pos ya. Pos lalu lintas itu yang di plaza. Oh di plaza. Iya. Oh berarti tunggu Rita itu. Oh iya itu. Oh iya pak ya, kayak gitu. Ya tadi soalnya lupa nanya namanya pak, makanya bingung mau ke bawah juga. Berarti udah pasti di situ. Langsung ke lalu lintas saja. Oh, langsung ke lalu lintas saja. Lalu lintas ya. Oh, sampai iya. Jam berapa kan? Sampai jam berapa biasanya, Pak? Sana 24 jam. Kalau di sana kan ada yang piket biasanya. Oh iya. Ya gitu. Iya. Iya. Ya gitu aja. Okay. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini polisi jujur nih. Tanggung jawab lu kan. Halo, assalamualaikum mas. Tadi saya nelpon Polsek Garung. Katanya ke pos ini aja, apa namanya, pos lantas di yang di plaza itu. Oh iya. Maaf ya mas ya. Iya, makasih ya mas. Di foto mas, lo mas dapat foto di mana ini? Siapa ngasih sepeda buat bocah? Ada bocah kecil tadi. Iya, emang bukan ketilang juga? Bukan bocah kecil. Oh bocah tanggung. Ketilang juga terus? Lagi ngantri kan itu yang suruh ke pos itu. Ada yang ngasih duit 10 ribu. Ya nggak bisa lah katanya. Akhirnya gimana tuh ya? Kok gitu ya? Manggil orang tuanya mau nggak mau kalau bocah mah. Hmm.
Oke, teman-teman, usai sudah liburan kita di Dieng Wonosobo untuk edisi trip kali ini. Saatnya kami berdua pamit undur diri dari Dieng dan kembali pulang. Bagi kalian yang penasaran, kita berdua pulang ke Jakarta naik apa? Untuk jawabannya ada di video perjalanan berikutnya. Dan link video perjalanan berikutnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kali ini dan sampai jumpa.